Kepala Pendidikan Sendiri di Pala. Kami merasa ingin menggali potensi anak-anak kami yang atas Pala di bidang selam atau diving. Jadi ada informasi dari kawan-kawan komunitas bahwa klub diving Kalimantan mengadakan pelatihan untuk masyarakat Kalimantan. Jadi kami ingin ikut serta dalam pelatihan ini agar ke depan mungkin tergali potensi anak-anak di Kalimantan yang bisa mungkin arah ke arah diving. Mungkin dapat pengetahuan, pengalaman dalam diving. Mudah-mudahan ke depan mereka menjadi atlet yang bisa mungkin memegang kayu utara ke depan. Saat ini sedang buka program lah, coba ngajak teman-teman. Tahap pertama kemarin, alhamdulillah kawan-kawan sudah siap. Kali kita coba cari kawan-kawan baru bergabung untuk komunitas. Nah, kebetulan yang tertarik ikut ini salah satunya teman-teman dari sekolah, dari SMK SMA 3 Cipanghilir. Ada juga kawan mereka dari Sispala, ya. Kita kenalkan orang-orang yang ini, mereka sama pelajar asli Sukadana. Kita berharap dari sini aku tunggu bibit-bibit baru, bibit-bibit baik untuk atlet, untuk orang-orang mengenal laut di daerah Kayong Utara. Kalau dulu, sampai kita lihat juga kawan-kawan sejauh mana dia tertarik dan bisa menggunakan alat dan dasar-dasar yang sudah mengetahui. Sudah sampai tahap itu sudah siap, tapi kita bisa kembang lebih jauh dari pelatihan rutin dan sebagainya. Jadi sampai saat ini kita masih ya dulu lah, pengenalan dulu bagaimana ini bisa kawan-kawan bisa tertarik, bisa suka, bisa cinta, sampai akhirnya bisa ikut bersama-sama mengembangkan ini.